Proton is not properly managed ataupun satu hari nanti dia tidak berdaya saing, pekerjaan-pekerjaan ini akan hilang. Jadi kerajaan tak boleh nak tengok benda itu hilang begitu dalam keadaan ekonomi hari ini. Sebab itu kita galakkan untuk Proton pergi cari strategic partner. Kerana kalau on their own, dia dah tak boleh dah nak buat on their own. Because 32 tahun, 32 years, they still selling car below 100,000. So how can you make money of selling a car by selling a car less than 100,000? So kereta ni dia kena global. Bantuan Rakyat 1 Malaysia atas kehadiran yang berbahagia dan sebagaimana sesi yang menggalas tanggungjawab. Kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan tahniah atas usaha yang telah disumbangkan oleh LHDN dalam memastikan titipan hasil kerajaan kekal terurus dan memastikan. Bahkan penyumbang besar kepada hasil Menteri Kewangan 2, kami amat berbesar hati atas aplikasi mobile semakan bantuan rakyat satu.